secara langsung saya Nabi Ahmad, Nilofa dan pelakon-pelakon Coffee Prince. Wow. Anak, sekarang sudah berseran di 104123 Ria HD. Which one? Which camera is that? Sini. Okay. Tak nampaklah. Okay. Kita nak sembang sikit dengan abang-abang Coffee Prince kita ni. Farid Ahmad, Zain Malik. Zain Malik tua, Zain Hamid muda. Zain Hamid yang muda. Andy Lau. Bruce Lee dan Sue. Baik. Suka-suka. Aku lupa nama dia. Apa nama dia? Faiz dengan Sean. Okay. Kita simak kopi kan kat dia ni. Alah. Okay. Bang. Tanya, bang. Bukan ada benda special ke nak bawa malam ni? Kata nak kopi-kopi. Bang, cerita sikit bang pasal Coffee Prince ni. Coffee Prince? Coffee Prince kena tengok lah. Tapi setiap hari Isnin hingga Khamis. Okay. 10 malam. Jadi lepas tengok meletop ni, jangan tukar siaran. Yes. Pasti anda terus menyaksikan sekarang di episode Coffee berapa dah? Ke-11. Dah ke-11 dah. Ke-10. Dah terlepas. Dia mesti tak ada dekat episode. Dia mesti tak ada dekat episode 1 sampai 10. Dia ada yang 11 je. Abang, watak apa? Watak Amri. Amri sepupu kepada Raikal. Kita nak duduk eh? Kita memang macam ni eh? Tak payah. Coffee Prince kena diri selalu. Bau segak. In the mood. Mood in character. Okay. Okay. Tapi dia berbagai lah. Dia very fun. Dia ada drama dan sebagainya. Yang paling fun sekali bila diorang semua di mana? Di kafe lah. Okay. Kita masih lagi bersama mereka selepas ini ke tidak? Tak ada. Ini je yang je ada masa. Okey, 28 episod. Berapa lama kau nak habis syuting? Sekejap je lah. tapi kita memang ada break-break. Abang dua scene je. Petang tadi saya buat untuk tim produksi. Petang tadi adalah yang terakhir. Hari ini hari last day shoot. Untuk saya dan beberapa watak lah. Ni. Abang Zain kita dia pegang watak apa? Pinjam mic. Encik Syukri. Oh, macam dah nak bercium. Watak apa? Cik Syukri, ya? Cik Syukri kita. Farin je ada mic ni. So, you wakilkanlah apa soalan-soalan kita, eh? Ya. Okey. So, sikit lagi. Mungkin sinopsis untuk mereka yang belum pernah menonton Coffee Prince. You nak bagi summary of the drama? Okey. Bagi mereka dah tengok ini sebuah drama Korea yang dah fenomena 10 tahun dahulu. Okey. Dah kita buat versi Malaysia, My Coffee Prince. Dan plotting drama, kebanyakannya kalau siapa yang tengok, masih lagi sama tetapi kita menerapkan nilai Malaysia, nilai Melayuan lah. Dan juga kalau kita tengok berbagai drama, dan pada peringkat awal memang ada berpendapat agak perlahan sedikit. Tapi kita dah mula dapat momentum, semua dah seronok, tengok gelagat-gelagat barista-barista kita ni. Dan pelakon otai-otai. Macam ni muka barista-barista, hari-hari aku minum kopi. Try juga. Okey, jadi terima kasih banyak Farin Ahmad, Zain, Sean dan Azam, Faiz. Jadi jangan lupa saksikan Coffee Prince Isnin hingga Khamis 10 malam, Astro Ria dan Ria HD.